tanggung itu? Om Swastiastu. Di pojok nih. Bedanya nih. Apa lagi? Terus sakit Adik sini teh. Adik ke mana? Para sumaton sarasami rakerai sane wang angkitan yang ngawali untuk menyampaikan beberapa hal untuk dalam rangka persiapan pernikahan Gungde teknis, karena kemarin kan sudah dipimpin oleh Migus untuk minta bantuan para sumaton sami. Hari ini melanjutkan apa yang sudah dibicarakan pada rapat yang pertama waktu ketemu sama Migus, kalau nggak salah di kata Rusi atau apa ya, Saraswati. Ada dua agenda hari ini yang ingin sampaikan. Yang persiapkan mulai dari tanggal 27, 28, 29, dan 30, termasuk nanti mau pejati tanggal 3. Di ada rundown acara. Yang kedua, kita akan membicarakan soal pembagian tugas. Nah, untuk rundown acara, para sumatera kami akan menampilkan dan juga Pejati Lebeng dan juga Pejati kepada Ratu Prande sebanyak 32 pedandel. Ada 22 pedandel minta bantuan para sumaton sarasami supaya tanggal 27 jamnya jam berapa? Jam 9 itu sudah siap di Puri untuk kita berbagi tugas, termasuk nanti sumaton di Griya-Griya. Nanti kita minta bantuan khusus menyampaikan ke sumaton Griya Putri dan lain-lain untuk bisa hadir tanggal akhiran. Nanti pembagiannya nanti kita akan sampaikan pada saat tanggal 27 itu hari Jumat. Jadi sekali lagi agenda pertama tanggal 27. Sedikit menuju ke Pasaman, sehingga ini tidak memacetkan lalu lintas di sebelah depan kita. Jadi semua berangkat atau naik itu dari depan. Jago diikuti oleh Go Balik Lagi dari aturan dari tempat kiri. Jadi dari Jago sama setelah itu baru Jerinten. Setelah itu baru paling untuk teknis yang shuttle itu, tadi sih saya belum paham, kan ada 12 unit shuttle. Sebelahnya jalan. Saya
dari sebelah wakilan. Nanti kita umumkan. Umumkan perlu juga zon ya. Mau 28 aja guys. 28 sore udah ada zon. Di depan harus ada speaker juga. Ya, kalau memang Gus bisa set up yang kecil dulu, yang untuk lokal, itu 28. 28 udah dipakai gitu. 28 sore. Sore udah dipakai berarti ya. Nanti ada ini nih. Maka supirnya. Cuma kita harus bagi tugas sih, Rebe, kan mengelola soal shuttle-nya nih. Yang mengiring atau menyiapkan semua soal transportasi ke arah ke pesair. Siapa yang? Jadi yang ngatur orang bilang Bu Cuyu mangku sakenan ya. Kemudian yang kalang-kalang mangku Brajapati. Ini Joko harus mangku Brajapati hingga di. Kemudian ini maka kalang kan Gus Haji dulu kan sama saya. Oh ini Gus Haji bukan Brajapati. Kita Gus Ade. Gus Ade. Jadinya nyen Gus Tut. Berarti enggak jadi Mangku Prajapati. Mangku Prajapati tetap mau bikin. Matian mau bikin. Oh, mau bikin tahunan. Makanan-kalannya Gus. Bawa bertiga di depan sebelum masuk. Jadi sambo yang di depan. Nah, coba itu di sisi sama Gus. Awal iki bertiga. Krisna di sini yang ikut mendistribusi Nepuri Grill Penglingsir Jakarta di bawah distribusi. Penglingsir Puri Lumpung Kelihatan sedangkan yang lain Sorong ke timur. Nah di timur ada satu ngisi ditunya net distribusi. Lain Krisna di sini yang di timur nyanyi ada beda. Ringan. Gue mano para bigosan kuliah. Eri di timur Eri itu bisa. Pringga. Jadi peringat antara Eri terserah Eri di sini peringat di timur. Okay. Jadi ada pengaya kan mentan PKK kan ngasang PKK. Kupang kuda nih kau kan wasip api dua sip ya. Itu tidak ada resepsi ataupun di backup sedikit yang untuk teknisnya sudah dan di melayani untuk teknis untuk di Napi dan di Puri untuk adat itu adalah PKK. Nah mungkin kentan istri Niki kan sudah kita bagi ya dari Pringga yang mendistribusi di timur sama dengan siapa nanti pagi sore pagi. Nah, setelah itu istri-istri harus bagi niki per tempat. Ada itu. Kopang, ayo. Yang PKK kan hanya membawakan. Terus ini tempat-tempat untuk dikajarkan ini adalah tempat pengungsian. Ini sampai pemukul pinggir gitu. Terus yang ini agro Jung Bawa. Jung Bawa batu bulan. Bawa. Jung Bawa. Kalau memang tugasnya tidak dibalik nyapo juga enggak lebih cenderung bahwa cemeton genariki bahwa ke tempat yang lain mengatur mencecingak mereka kita kena beli terlalu padat padat semua rombong di sini enggak. Nah istri-istri tapi bikin tanaman tapi pemerintah kesepakatannya malah tapi harus dikasih tahu mah pasti 28 itu
kemudian 30 hostel. Lahir malamnya ada. Ada satan. Nah, di mana kira-kira tadi? Satannya nanti disediakan di depan. Ada space gitu kan. Ada yang untuk drop off sama untuk. Jadi harus dibagi nih, kalau misalnya mobil shuttle-nya ada 12, 6 standby di lapangan, 6 standby di sini gitu kan. Kalau katanya mereka ngetem, capek, orang-orang tetap harus ada yang aku ada technical meeting lah untuk dari Kapolsek. Kalau 30 yang kita belum, kita harus cari yang bisa ngendalikan. Kayaknya bukan kita biar konsentrasi di situ. Dia dia bisa komunikasi di sana juga. Ada yang di atau di wayang itu sih. Wayang itu sih. Nah, pangnya ketemu aja. Yang bisi kan masuk nanti ngaturnya gini aja pas awal mereka harus balik nggak maksudnya kedatangan tamu misalnya dari jam 10 sampai jam 1 dia standby di sana, tapi kemudian setelah jam acara hampir mau selesai dia standby-nya di sini. Ah gitu aja, dan itu bisa jalan ini kajang sepanjang itu jadi itu VIP bisa nanti kita arahkan yang sebelah sini. Dia cuma ngedrop aja tapi pergi lagi. Tapi tadi yang maksudnya udah ketika mau kita pulang kan semuanya akan dipul di sini. Dipulnya di jalan Kajang, Kajang itu. Jalan di utara itu. Nah, terus mereka ya. Kalau dipanggil kan tinggal pick up. Dan Pangten larang ya ampun kalau nggak Niko sebagai panitia di luar ya. Apa siap membantu? Oke, jadi tolong dipikirin detailnya Arya ya, kayak gitu-gitu kan harus detail kita. Mobilnya memang cuman itu setelah tanggal 30 ya, dia akan lewat-lewat itu pergerakannya jauh lebih sulit. Ada nggak mobil keluarga yang sekitar? Kan nggak mesti kita pakaiin. Boleh nggak pinjam golf cart? Golf cart harusnya bisa. Ya, kalau pakai golf cart mungkin kan ya. Dan lama kan? Dan lama juga kan? Kalau ada golf cart itu lebih cepat. Paling tiga menom nih lantangan. Oh, ada taman di sisa ya? Jadi letak dia untuk Ini sih ada sikat.
apa sadar belum ya mana enggak apa-apa nih udah ramai cuy barat kan nganten tuh banyak barat jadi kita punya apa sih nah